Hai semuanya, balik lagi dengan kita di sini bersama dengan Teguh Sugianto dan istri tercinta. Berbagi like untuk sukacita, yeay. Dan selamat datang kembali di Survival Bucin. Yeay. Kemarin kita udah naruh kandang dan ngapain aja kayak gitu, ha? Joget lah. Joget. Kemarin kita udah naruh banyak hewan di tempat kandangnya masing-masing. Bener gak, Neang? Oke, terus? Ada beberapa yang komentar, katanya buat si gorila jangan di sakura. Kayaknya kurang cocok gitu, Yang. Terus di mana? Mendingan gorila kayaknya bakal kupindah di rumah yang di atas komodo. Kemudian para berbir bakal di sini. Kan kayaknya lebih cocok gitu. Ada panda, beruang, dan juga polar bear. Oke, udah pindahin aja yang polar bear, kemudian grizzly bear, kemudian panda. Bye-bye. Oh, pada tiduran. Lucu ya pandanya ya. Tau gitu kita nangkep dua yang pandanya. Tapi kalau kita nangkep dua, gak jadi bear-bear dong. Iya. Tadi mau mas. Ayang. Awas yang. Jahat juga tuh. Beruang coklat paling jahat ya. Iya. Ya udah yuk, terus gorila taruh di mana, Ayang? Gorila ntar aja. Mumpung kita di sini, kita bakal lepasin si macan, Yang. Oke, Ayang teh macan. Kemarin kan aku minta Ayang buat kasih nama. Ayang udah siapin belum? Udahlah. Mana? Nih. Oke, guys. Dan namanya adalah Aing Temacan. Apakah Ayang sudah siap? Kabur, Ayang! Kabur! Enggak, dia tiduran, Yang. Oh, dia malah tidur ya? Atau itu dia dalam keadaan pura-pura itu? Gak tahu. Coba Ayang masuk. Ih, gak mau. Ayo masuk Ayang sana. Kok aman, Yang? Enggak, Yang. Oh, Ayang, aku gak bisa gerak, Ayang. Ya, Ayang dalam keadaan takut. Di maem itu Ayang udah mulai. Dia punya efek seperti itu ya. Efek mendominasi. Ini bisa loncat gak dia, Ayang? Enggak bisa lompat kok, aman. Oke. Loh, kok hilang, Yang? Lah. Loh, ini harimau jadi-jadian apa, ha? Kan kasih nama, Yang. Barusan hilang, Ayang. Tapi dia tetap ada, gila. Dia bisa kamuflase. Maksudnya? Bisa menghilangkan diri. Tapi ternyata dia ada. Oh, oke. Gila loh, keren amat ini macan. Harimau siluman ini, Ayang. Ini siluman macan ini, mah. Wow. Awas, Yang. Yaudahlah, biarkan dia tidur, Yang. Oke. Aku mau coba cek semut, apakah aman? Aman ada tuh. Oh, aman. Mereka udah hidup bahagia. Oke, let's go. Hari ini kita mau ngapain, Yang? Hari ini kita bakal pergi mencari segala jenis burung yang ada di dunia Survival Bucin. Oke, let's go. Kalau menurut catatan, kita masih kurang agak banyak. Makanya di episode kali ini kita bakal langsung lengkapin semuanya. Gorila, Yang, jangan lupa lepasin. Oke, di sini kan dia lebih cocok gitu ya. Seakan-akan ini adalah kerajaan dari hutannya. Ya. Pada duduk. Mana? Tuh. Lucu kan? Ya udahlah. Kemudian kemarin kita juga nangkap alay kan? Iya, taruh di mana itu alay, Yang? Di rumah babi gak sih? Hah? Di rumah babi. Di mananya, Yang? Di lantai duanya. Lah, emang gak apa-apa taruh di sana? Apalah. Ih, malah naik gimana ini? Ayang, ya. Babinya lepas ntar. Ya, aku nggak mau pakai celana ini. Ih, males. Udah. Oke. Lah, aku kok nggak bisa naik? Lompat dikit. Nah. Welcome to the home. Nanti dia ke bawah-bawah, Mbak.
Loh? Nggak bisa dia di situ ya. Tapi dia bahagia sih, tuh coba lihat. Dia lagi ngeliatin babi yang ini makhluk apa, coba katanya. Ada dua kan ayang alainya. Kok babinya takut amat ya, malah dipojokan ya? Dibully apa sama si alay? Gak tahu, apa alay kasih pintu di sini, trapdoor. Tapi lucu sih, tuh coba lihat. Mereka saling berbaur, ayang. Masa emang kan alay mah baik, gak jahat kan? Iya, baik dia mah. Yaudahlah, yuk. Tidur dulu lah, udah malam ya. Tidur di rumah babi, mantap. Day 2. Power Ranger masih ada. Ada dong Power Ranger. Oke. Berisik amat sih itu sayapnya. Oh, satu lagi yang aku lupa. Apa? Gajah kemarin punya si tukang mie ayam. Oh, oke, mau dikemanain? Ya udah kasih nama dulu ya. Tapi kalau emang bener-bener hilang, berarti dia emang gak bisa dipelihara sama kayak tukang mie ayam. Hilang dalam keadaan waktu tertentu. Ya udah ya, aku mau kasih nama. Oke. Ayang, namanya nih udah ada. Wah, macan, aing teh macan, tolong ayang. Ayang ngapain? Pengen lihat doang. Terus? Sekarang dia udah tiduran. Aku padahal di luar pagar, tapi dia marah, matanya merah, kemudian menerkam kuyang. Ya tadi aku lihat matanya merah. Mana yang namanya yang? Nih, namanya buat gajah tukang mie ayam. Namanya adalah Gajah Bengkak. Oke. Oke. Katanya gajah ini bisa kita ambil inventorinya yang dengan cara pencet tombol shift jongkok dan juga klik kanan. Aku juga mau. Tuh, ada beberapa harta tuh. Ini apa? Ya, gak seberapa berguna, tapi ya sudahlah ya. Kita bakal ambil semuanya. Belah lagi yang aku pengen lihat. Gak ada mas, satu doang kocak. Oh, udahlah, gak penting. Mayan sih, tapi ya udahlah ya. Ayah ngapain ngeluarin chest itu? Karena aku pengen masukin. Ayang jangan ngeluarin chest itu, dia jadi naik-naik. Lucu dia tapi lempat-lempat. Dayo, yo, dah. Dayo, gas, berangkat mencari buwung. Let's go. Okay. Biom yang pertama kita kunjungin adalah swamp. Tapi kita malah nemu mangrove swamp ini, ayang. Oke. Tadi ayang lihat gak di bagian bawah? Apaan? Ada kayak udang punya kita, tapi dia warnanya kok putih sama hitam itu, yang. Wow. Mana? Oh iya, itu yang gede, lihat aku. Langka gak sih itu, yang? Gak tahu. Tangkap aja ya. Ya udah, tangkap aja satu kek. Oke, mantap. Mantis shrimp tapi warna hitam putih. Ayo yang, kita bakal cari apakah buwung itu ada di sebelah sini. Kita kemana? Ya masuk ke bagian rawanya. Oh ya udah. Cari aja yang di sekitar. Wow, udang-udang ini pada banyak di sini ternyata yang. Emang. Hah, tuh ada 5 loh di sini. Ayang di mana sih? Aku ngelewatin lumpur-lumpur masuk di dalam hutan bakau. Oke. Oh ternyata di sini juga ada sarang tawon juga ya? Suaranya kayak berair gitu, tanahnya becek-becek. Ya ini kan emang lumpur. Salah biom kayaknya di kita yang. Gak ada apa-apa sih, gak tahu ya itu di dalam masih luas tuh. Ya sih harusnya muncul di rawa yang biasa gitu ya. Oh itu dia yang. Wow, buruan tangkep yang. Oke gas. Salah satu spesies buwung yang tinggal di rawa. Ayang ini apa yang ngegantung di pohon? Itu benihnya tanaman bakau itu yang. Oh ya udah tidur dulu lah udah malam. Oke. Day 3. Biom kedua kita bakal pergi ke gunung.
Oh, banyak bunga matahari. Yang, ini ada elang, Ayang. Tangkap, Ayang. Oke, sabar. Elang botak. Kita butuh dia. Wow. Turun dulu, turun. Oh, dia lagi mengejar mangsanya itu kayaknya. Emang bisa kita nangkepnya, dia tinggi. Sabar. Oke. Ayo, Bang. Kau jangan pergi. Yuk, pinter yuk. Yes! Mantap! Dapat berapa, Ayang? Dapat satu doang. Dia mah langka banget, Ayang. Aku mah pengen itu, ih. Yang mana? Pengen alpaka. Alpaka? Emang ada di sini alpaka? Iya, nggak tahu. Kali ada nemu. Ini pegunungan. Biasanya sih ada. Cuman... kayaknya udah diganti sama si bison-bison kayak gini deh, Yang. Emang. Ini ada burung mockingjay ngelag nih. Mau diambil juga nggak? Nggak, aku sih gak lucu. Gak lucu? Ya udah kalau gak lucu, mari kijut, Ayang. Oke, let's go. Sambil coba kita lihat ya. Barangkali di sekitar sini masih ada hewan-hewan yang keren yang belum kita tangkap. Oke, Yang? Bentar, Yang. Apa? Yang tadi lihat nggak? Lihat apa? Aku mah nggak lihat apa-apa. Yang di sebelah sana, di antara kawanan para babi, ada domba pink. Mana, Yang? Itu domba pink, Ayang. Aku nggak lihat. Oh, iya. Domba pink ini asli loh, guys. Tangkep, Yang. Mau ditangkep juga, Ayang aja. Pokeballku udah tinggal dua. Udah. Oke, terus ini ada apa ini? Wih. Oh, burung gagak stres ini. Itu ada rakun. Udah ya, udah kita punya semua kan? Udah. Yaudah, yuk lanjut yuk. Let's go. Ada burung camar ngelek, Yang. Wow. Burung camar. Itu tuh. Mana? Burung yang suka ngambil makanan di pantai. Makanan punya orang. Oh iya, dia diem ya di atas. Oke, sabar. Gimana caranya biar kita bisa ngambil di atas? Oke, guys. Misi menculik salah satu burung. Oh, dapat aku, Ayang, mantap. Ayang dapat. Dapat dua aku bahkan. Oke. Ayang, aku mau bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Ini bunga matahari kesukaan aku. Oke. Yang, aku minta lagi pokeball-nya. Pokeball-ku udah habis. Aku nanti mau nangkep-nangkep juga. Yaudah, nanti Ayang ya nangkep ya. Ya udah, lanjut aja lah, Yang. Apa mau tidur dulu di sini sampai lihat sunset? Sunset tuh. Mau tangkap satu lah aku. Udang warna merah. Mantap. Wih, lihat sunset. Pasang kasur, Yang. Oke. Oh, pas banget nih sunsetnya. Bulet amat ini. Wow. Cantik. Asik, guys. Dah, tidur, Yang. Tidur. Day 4. Biom yang selanjutnya adalah Dark Forest. Oke. Di sini kita bakal langsung cari dua buung sekaligus, Yang. Oh, di dalam hutan. Yes, benar. Oke, let's go. Kita cari. Kalau ada suara-suara buung, artinya dia ada di dekat sana, Yang. Ya. Oh, aku ngelihat, Ayang. Ini ya burung hantu ya? Hah, bener, burung hantu sama burung biru. Let's go, burung biru. Oh, ini aku dapat foto apa ini? Nah, bener foto. Itu dia burung hantu, Ayang. Dah, sini kasih ke aku, Yang, si foto. Oke. Dan akhirnya ya, kita sudah berhasil. Semua spesies buung sudah lengkap. Oh, emang udah lengkap? Sejauh ini udah, tapi nanti kalau modnya di-update, ada spesies buung baru, ya kita perlu cari lagi berarti. Oh, oke. Aku tadi lihat si burung hantu itu
lagi makan lalat, Yang. Makan lalat? Iya, diincer sama dia. Udah berangkat. Belok 90 derajat ke kanan, Yang. Ke kiri dikit. Udah. Dah, lurus dah, pulang. Let's go pulang. Much, much, much later. Aku lepasin dulu udang, Yang, ya. Oke. Welcome home. Mana ini pintunya ini? Ini udang apa, lobster? Sama aja sih. Lobster bukannya udang gede, ya? Oh, ya udah. Tuh, warna merah dia. Lucu, kan? The next morning. Gila, berapa hari ini kita? Buat cari-cari burung-burung doang. 3. Lebih, Ayang. 4 hari lebih nih. Oke. Foto, blue jay, seagull, sama bald eagle, mereka gak berantem kan, Yang, kalau digabung-gabungin? Enggak lah. Oke, guys. Apakah kalian sudah siap? Enggak mau lihat? Wow. Udah kayak pasar, Ayang, sumpah. Wah, yang nonton dari sini. Bukannya yang itu di air, ya? Iya sih, dia di air sih. Tadi kan dia nangkepnya di air. Mau dipindahin di tempat air itu. Takutnya dia, bentar-bentar, dia bisa terbang gak ya? Gak bisa kan dia terbang? Tahu, itu dia di bawah gak terbang. Ya sudah lah ya, makin rame tuh. Oke. Yang udang hitam putih di mana? Kayak biasa di akuarium ini, sama temannya dia kan? Oke. Weh, akhirnya udang crispy punya pacar. Asik, ey. Gak dikasih nama. Udah, Yang. Aku udah punya nama, Yang. Oke, let's go. Apakah yang tahu namanya siapa? Enggak. Udang kerupuk. Hah? Udang kerupuk gak kebalik? Kerupuk udang, ya? Iyalah, harusnya kerupuk udang. Kan tapi dia bukan kerupuk, dia udangnya, Ayang. Oh, ya udahlah, serah, Ayang. Yaudah, guys. Yang penting kita sudah berhasil. Mission complete di episode yang kali ini. Oke lah, guys. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tinggalkan like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Duo Bucin di episode Suri Bucin yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Bye-bye.